Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Yang enggak kami sholat. Siapa yang tadi pagi sholat isya? Siapa yang tadi pagi sholat duha? Siapa yang nanti siang sholat zuhur? Sore sholat asar. Tahu nggak jadi anak sore dan sore lah? Tahu. Siapa yang mau jadi anak sore? Anak sore ha. Sore hari mau jadi anak sore. Yo, siapa yang mau jadi anak sore? Anak sore ha. Anak pintar. Anak kucing. Siapa yang mau jadi orang sukses? Orang kaya? Orang hebat? Orang gila? Oke, kita mau cerita. Pak Mopin mau cerita. Jadi Bapak mau cerita. Mau dengar cerita apa enggak? Anak soleh. Anak solehah. Namanya Aisyah. Ketika itu Aisyah hidup bersama kakeknya yang sudah tua. Karena ayahnya sudah meninggal, ibunya juga meninggal, neneknya juga meninggal. Dia hidup berdua dengan kakeknya yang sudah tua. Ibunya sudah tua. Ini mau copot lagi satu, tinggal berapa? Tinggal satu. Kalau copot dua-duanya tinggal berapa? Oh, berarti kakeknya ibunya tinggal dua. Ketika itu Aisyah sudah tidur larut malam. Ada bunyi kaki. Ketika itu sudah sampai, nampol minyak sudah sampai. Ada suara besar. Wow, akbar, wow, akbar. Ada lagi suara di sebelah sana. Ada lagi di sebelah sana. Allah. Suara apa? Azan, azan subuh berkumandang. Aisyah bangun. Aisyah bangun. Ketika bangun, ada suara Aisyah. Tempat tidur.
Selimutnya dirapikan. Cepat berangkat ke taman mandi. Ngapain kamu ke taman mandi? Ketika kamu ke taman mandi, Aisyah masih ngantuk. Pintunya dibuka, lupa dibuka pintunya. Kamu mana duluan? Kaki mana? Kaki kiri apa kaki kanan? Dua-duanya? Kaki kiri? Kaki kiri. Bacanya apa? Doanya apa? Doanya apa? Allah sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min mandi, dilepas bajunya. Bajunya dilepas. Ayo, mandi. Tenang hidup. Sakit. Aku lupa kalau hidup ini panas. Mandi. Ketika sudah keluar, berdoa. Apa doanya?